Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat. Berjumpa lagi bersama Desa Jawa. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Buat sobatku semuanya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini bersama Desa Jawa, yaitu jalan-jalan mau ke kota Gresik, yaitu dalam acara ziarah waliullah di kota Gresik. Dan pada perjalanan ini saya berada di hutan jati. Tentunya jalan raya yang sangat terkenal keangkerannya, yaitu di desa Dawar Belandong. Desa Dawar Belandong ini merupakan suatu kecamatan di Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Dawar Belandong merupakan suatu wilayah hutan jati dan kayu putih di waktu iklim kering. Tapi sobatku ya semuanya ya, di balik perjalanan lewat hutan Dawar Belandong sini, tentulah tidak asing lagi yaitu cerita mitos Watu Blorok yang berada di pinggir jalan di hutan Dawar Belandong Mojokerto ini. Oke sobat ya, Watu Blorok di sini banyak menyimpan mitos bagi masyarakat sekitar yang masih diyakini hingga kini, yakni jika melewatinya harus membunyikan klakson. Watu Blorok ini benar-benar terletak di hutan Dawar Belandong dan Jetis. Pasti buat sobat-sobatku yang melintas di jalur jalan hutan ini pasti melihat sebuah batu dibungkus kain putih yang berukuran besar di sebelah jalan raya. Oke sobat ya, sambil menikmati perjalanan, saya akan bercerita yaitu tentang sebuah kemistikan di hutan Watu Blorok, yaitu tentang matinya dua pelacur dari serangan babi hutan. Konon katanya, hutan Watu Blorok, matinya dua pelacur dan hutan serangan babi, kata dari cerita warga setempat. Konon hanya masyarakat dusun Mojoroto, desa Mojorejo, kecamatan Jetis yang selalu menggelar kenduri setiap masa tanam. Desa ini berada di sisi barat laut Watu Blorok. Mereka membawa sesajen dan ritual. Selain peristiwa meninggalnya dua pelacur pada tahun 1960-an, sobat ya, mitos kutukan Watu Blorok ini lebih dulu muncul dari petani sekitar yang gagal panen sedekade sebelumnya, sehingga tanaman di sekitar Watu Blorok dirusak oleh babi hutan karena masyarakat meninggalkan ritual sesaji. Dan tempat tanah yang menjadi kesurupan gara-gara nyinden di hutan Watu Blorok, keduanya meninggal dan diangkat jadi penari ronggeng di dunia astral. Peristiwa yang diyakini sebagai keangkeran Watu Blorok itu membuat kawasan di jalur penghubung Gedek Dawar Belandong tersebut benar-benar disakralkan sampai hari ini. Seterusnya yaitu upacara itu membuat panen mereka berhasil dan makmur. Jadi dengan adanya ritual upacara, akhirnya masyarakat bisa berhasil juga makmur. Berbeda dengan petani yang tidak melakukan tradisi tersebut,
tentulah sering-sering gagal panen. Tanaman milik orang Kupang, Pasinan, Bangeran, Suru, itu merusak hutan babi. Sejak itu banyak orang mengira karena tuah watu blorok, kata penduduk di sekitar tersebut, termasuk warga dusun Pasinan, desa Kupang. Juga tokoh masyarakat setempat tersebut menuturkan keangkeran watu blorok kian menguat setelah peristiwa dua pelacur yang kesurupan tersebut. Warga mengaku menyaksikan sendiri kejadian pada tahun 1968 tersebut. Ceritanya, tiga wanita pelacur asal Mojokerto hendak menyaksikan pertunjukan ludruk di Desa Suru, Kecamatan Dawar, Blandong. Mereka diantar menggunakan dua becak melewati jalur naik turun di kawasan Watu Blorok tersebut. Selama perjalanan, doa dari dua dari pelacur itu menggending atau gending sobat ya, yakni menyanyikan tembang Jawa sambil berjoget di atas becak. Sesampai di Watu Blorok, keduanya mengalami kesurupan. Mereka sempat disembuhkan oleh warga setempat, namun kembali kambuh lagi. Dia kerasukan orang, minta digendong, dan konon katanya badannya sangat berat, ujar pria yang ditinggal di rumah deretan paling ujung sebelum Watu Blorok tersebut. Kesurupan yang menimpa keduanya terus menerus kambuh hingga akhirnya meninggal dunia. Dia kesurupan karena gending lewat situ, terang warga di sekitar tersebut. Kakek empat cucu mengaku yaitu menyaksikan sendiri peristiwa kesurupan tersebut. Saat itu dia masih bekerja sebagai mandor pabrik kayu putih milik Perhutani yang berada di lokasi peristiwa itu, membuat Watu Blorok dikeramatkan. Selayaknya tempat ritual, di sekitar batu bisa ditemukan bekas-bekas sesaji seperti bunga tabur yang mulai mengering, rokok dan telur di permukaan batu, hingga aroma dupa yang menguar jadi bagian bawah. Watu Blorok terdiri dari dua batu yang terpisah jalan raya. Letaknya berada di Dusun Kupang sebelah utara, berjarak sekitar 500 meter dari organisasi terakhir penduduk. Kedua batu terpisah di kanan kiri jalan raya, batu sisi timur yang berada di bawah pohon berukuran lebih kecil, berbeda dengan keberadaan batu sisi barat jalan yang tampak lebih mudah ditandai dengan kain putih yang merapikannya. Batu berdiameter sekitar 1 meter ini dilindungi tenda sederhana beratap gavalum. Dulu sobat ya, sebelum direnovasi, batu tersebut masih liar atau terlihat seperti di alamnya. Oke sobat ya, karena kesakralannya, beberapa kejadian kecelakaan di kawasan jalur naik turun itu dikaitkan dengan angkernya Watu Blorok oleh masyarakat. Tak jarang pengguna jalan selalu membunyikan klakson di saat melintas. Oke sobat ya, itulah sedikit cerita mitos kemistikan di Desa Dawar Blandong, yaitu jalur jalan raya yang menghubungkan antara Mojokerto menuju ke Gresik. Oke sobat ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa menghibur buat sobat-sobatku dimanapun berada. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wa akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.